Saya ada orang komen bahawa pembangkang ni kurang memberi pandangan tentang isu-isu yang terlampau banyak berlaku sekarang. Semua orang beri komen. Yang latest mana saya tengok, Tan Sri Muhyiddin yang memberi penjelasan yang cukup terang kepada Bukit Gantang. Jadi pendekatannya ialah mudah. Dia kata jaket belantang tak payah menyebok. Malah di kalangan orang UMNO pun komen. Yang berhormat Dr. Iqmal komen, jangan bagi katak lompat terajuk ibras. Dia terus kata ini apa ni, ketua pemuda UMNO dia panggil katak lompat. Saya tak kata katak lompat, tapi saya nak bagi tahu Bukit Gantang mengkhianati perjuangan. Kau nak belah-belah lah, tapi jangan kata dekat belakang. Sebab apa? Dia bukan dalam posisi yang dia boleh tegur demikian rupa. Kita, kalau sekiranya kita ada sesuatu kekuatan fakta, kita tegur lah. Yang kedua, saya nak tegur sikit PMX. Ni tegur lah, PMX lah, jangan marah ya, cermat. Ini PMX kata, minta semua pihak jangan gunakan kejatuhan RM ni, ringgit, dalam sepak terajang politik sekarang. Saya nak beritahu PMX, kami tak akan gunakan isu ini untuk mempelekehkan kerajaan. Kami minta kerajaan bagi solusinya. Apa nak lakukan supaya duit kita tak jatuh? Gubernur Bank Negara cakap pasal world punya. Ini dunia punya, dia kata. Duit jatuh. Padahal negara jiran duit naik. Baht Thailand naik. Singapura naik. Indonesia naik. Jadi kenapa Malaysia jatuh? Kalau kita nak kata world, mungkin dengan Chicago ke, Alaska ke, jadi Great Britain ke, kita nak guna kata world. Tapi mereka saya rasa steady. Kejatuhannya tidak seperti yang berlaku kepada ringgit. Dan saya dah beritahu, apa yang berlaku kepada RM, saya nak beritahu, kami nak ulang balik. Bukan lama sangat PMX berucap bahawa kerajaan Ismail Sobri, kerajaan Tan Sri Muhyiddin, duit jatuh. Mereka tak tahu pentadbiran. Mereka tu bangang. Jadi dia baru kata, ya. Jadi kami tak kata. Malah ni 10 Syakban lagi pula. Takkan saya kata, ya. Tapi saya nak ungkit balik. PMX kata kerajaan yang kata menguruskan wang itu bangang. Jadi sekarang ni kita minta kerajaan uruskan kejatuhan ni. Kalau sekiranya kena duduk berbincang dengan Bank Negara, jangan libatkan Menteri Ekonomi cukup. Sebab saya rasa dia tak berapa layak. Sebab apa? Dia jauh banyak formula yang telah diketengahkan, gagal untuk nak disanakan. Dan saya yang tak seronok sekarang ni ialah bila menteri-menteri tumpang bagi pandangan, termasuk Menteri Kesihatan, kata duit jatuh ni dari segi kesan kepada barang-barang perubatan tak berapa. Saya hantar minta Menteri Kesihatan bagi berapa kenaikan harga ubat-ubatan sekarang. Jangan kira yang kerajaan bagi ke rakyat, kerajaan bagi percuma. Saya nak ni swasta yang terlibat dengan barang-barang perubatan, tanya swasta. Ni Dr. Zul, saya minta jangan bagi pandangan begitu saja. Jawab, bagi angkanya. Jadi kita jangan cakap hak kerajaan. Memanglah naik harga macam mana pun kerajaan dengan rakyat bagi percuma. Jadi nampaknya orang telah menteri-menteri muncul untuk mempertahankan ringgit. Saya tak suruh pertahanlah. Saya nak minta supaya cari solusi. Bagaimana nak selesaikan? Cukup habis cakap tu. Sebab saya cakap berlebihan ni tak bagus. Kemudian yang berikutnya, saya rasa semua pasal KWSP, lepas tu pasal penjawat awam dapat RM2,000. Alhamdulillah. Swasta macam tu saya cakap. Kalau kenapa kerajaan dapat RM2,000, swasta macam mana? Lepas tu rakyat yang tak bekerja macam mana? Dapat RM100. Bagilah, tak bagi RM2,000 tak apa lah, bagi RM1,000 lah. Bagilah, cari jalan supaya kerajaan impos swasta bagi kepada pekerja-pekerjanya dengan cara rundingan melalui cukai dengan pihak swasta. Semua orang perlu duit. Orang kerajaan dia alhamdulillah
Tapi kurang-kurangnya pegawai kerajaan steady dapat 2,000, alhamdulillah. Tapi tentang sokong, tetap sokong kami. Majoriti pegawai kerajaan akan sokong kami. Sebab apa? Mereka tak puas hati dengan apa ni, pentadbiran yang tanpa hal tuju. Saya minta maaf PMX. Sebab saya kena sebut benda ni. Menteri-menteri sebagian besarnya ialah menteri-menteri yang tak berapa, tak berapa layak lah. Ya. Mereka kena turun ke Padang lah. Turun ke Padang. Menteri KPDN, apa tu, Menteri Pertanian, turun ke Padang. Menteri Pengguna, turun ke Padang. Tiap-tiap hari nampak ada berita. Kalau semua orang turun ke Padang, sudah pasti menjadi satu pasukan kuat untuk buat penguasaan. Yang buat kalau teori, menteri teori tu, tak mahu di malam letak Padang. Betul, cukuplah berteori ya. Selesaikan masalah rakyat, kos hidup. Jangan kita berbangga inflasi kita turun, gross kita naik. Lepas tu apa cerita tentang pelaburan 326.9 bilion dah semalam kan? Betul. Ha, tapi kita ingat pelaburan ini tahun sudah setengah pelaburan tu buat bulan 11. Apa tak sign agreement apa lagi? Saya sebut semalam. Dalam pelaburan tu disebut akan ada peluang pekerjaan. Berapa orang dah kerja? Semua ni kalau dia mengumumkan pelaburan 326.9 bilion. Dia umum. Ni MITI lulus. MITI lulus? Apa takat MITI lulus? Kalau MITI lulus, adakah benda tu akan terjun masuk ke Malaysia? Nak sembang boleh lah. Pengumuman pelaburan memang tinggi. Tapi apa dia pelaburan sebenar yang telah berlaku? Berapa batang tiang telah dipacak? Kita nak tahu yang tu. Sebab apa kita sebut peluang pekerjaan? Orang duk tanya, peluang pekerjaan mana dia? Kata 100 ribu peluang pekerjaan, mana dia? Berapa orang dah bekerja? Umum. Itu dari segi polisi kerajaan. Tetapi kena ingat, pengumuman tu tidak cukup. Kita nak tahu, Tengku Zapo, pelaburan yang sebenar. Apa dia? Kemudian, Menteri Pelancongan yang telah ambil tindakan kepada Ketua Pengarah Pelancongan. Saya ni menjadi pegawai kerajaan. Sebelum saya jadi ahli parlimen, saya jadi pegawai kerajaan. Saya pegawai PTD selama 12 tahun. Kemudian jadi ahli parlimen. Kemudian jadi menteri besar. Kemudian jadi menteri. Tapi saya tak pernah nampak orang pergi buang Ketua Pengarah daripada Ketua Pengarah turun bermain timbalan. Apa akan jadi organisasi tu? Organisasi tu Ketua Pengarah buang, ambil orang lain. Apakah begini mudah JPA membenarkan benda ni berlaku? Saya nak bagi tahu, menteri boleh buat berbagai pandangan, tapi JPA buat apa? Ya? Kita kena ingat, kita jadi menteri pun orang tak nak tanya, banyak orang tak nak tanya kelulusan pun. Tapi jadi menteri ni orang ingat ada Superman, tapi banyak dari segi kelulusan tu boleh kita pertikaikan. Tapi dengan orang ada PhD, kita pertikaikan demikian rupa. Saya tak pernah pertikai, walaupun menteri di peringkat SPM dan sebagainya. Okey. Saya juga berdoa supaya kawan-kawan saya semua rakyat Malaysia yang dikasihi, supaya Allah beri keampunan kepada kita, beri rahmat kepada kita, murahkan rezeki kita. Semoga barang turun, semoga duit kita nilainya naik semula. Tapi kalau nilai jatuh, tak payahlah defensif. Tak payahlah mempertahankan duit jatuh bagus. Teguh Bazrul kata, apa tu, FDI bagus, duit jatuh. Janganlah cakap benda-benda yang tidak sesuai. Teguh Zabro, Tengku, seorang banker, kita boleh bagi, jangan bagi pandangan berlebih-lebihan. Kalau kita nak tahu keadaan hidup, hamba katalah inflasi rendah, pergi kat bawah. Kalau jumpa seorang rakyat kata, baguslah kerajaan sekarang, barang pun beli banyak. Tak ada seorang jumpa kat mana-mana. Kalau jumpa dekat airport, semua orang akan tanya saya, bila lagi Datuk, bila lagi? Tapi kalau ada pangkat bawah Datuk, ya Allah, barang mahal. Kesian mereka. Kesianlah kat rakyat. Jangan kata rakyat tak susah. Menteri tak apalah, seperti saya sadik sebut, menteri tak potong gaji pun. Gaji mereka begitu besar. Tapi rakyat yang gaji tak naik ni. Orang RPZ kata ni gaji sekarang progresif. RPZ kena ada dua perkara yang kena cakap. Sebagai anggota kerajaan dan juga swasta. Kena ambil pendekatan macam tu. Semua orang cakap ni secara umum.
bagi fakta. Kalau kata sekiranya duit ni tidak mendatang kesan pada apa ni, apa tu harga barang, bagi fakta lah, jangan cakap kosong. Ni menteri, mana boleh cakap macam tu? Menteri kena ada fakta. Kami tak apa, kami hanya timbulkan pelbagai perkara untuk kita bincangkan. Ni Bukit Gantang ada ya? Saya usin, silakan. Ini pengundi Bukit Gantang. Oh, pengundi ya. Saya ingat saya usin berinteraksi dengan saya. Bahawa sekarang ni usahanya untuk menjadi apa tu, beras RM30 tu gagal. Kerana kakak banyak tolak teranguh terus. Sebab dia melanggar harta. Jangan, saya harap saya usin jangan buat celah kerajaan sekarang mereka tengah memerintah. Awak bawa masuk, lagi banyak orang tidak berpuas hati dengan awak. Seesok kita jadi kupang tembaga tau. Sana tak terima, kami yang tak terima. Ha, macam mana? Dia panggil kupang tembaga kan? Tapi saya tak nak cakap lah, nanti tak syok lah, dosa lebih-lebihan. Ya? Ya, terima kasih semua ya. Let's take screen guys.